Halo sahabat fakta, selamat datang di channel tentang fakta. Mengunjungi kota terindah di dunia adalah impian hampir setiap orang. Banyak hal yang bisa dinikmati seperti pemandangan. Biasanya, kota lebih menarik untuk dijelajahi di siang hari karena pemandangan sekitar terlihat lebih jelas. Namun, ada beberapa kota yang menawarkan keindahan tersendiri ketika dilihat pada malam hari. Lampu-lampu kota yang cantik dan bintang-bintang di langit akan memberikan pengalaman baru yang tidak bisa didapat ketika berpetualang di siang hari. Berikut 11 kota terindah di dunia pada malam hari yang wajib kamu kunjungi. Tokyo. Siapa sih yang tidak tahu kota yang satu ini? Mulai dari berbelanja hingga berwisata budaya dan kuliner, Tokyo tidak akan pernah ada habisnya. Kabukicho di Shinjuku adalah sleepless town di Tokyo yang wajib kamu kunjungi di malam hari. Pemandangan lampu neon dan papan iklan menjadi daya tarik tersendiri ketika mengunjungi area ini. Praha. Sebagai ibu kota dan kota terbesar di Republik Ceko, Praha terkenal dengan banyaknya tempat menarik dan festival unik yang wajib untuk dikunjungi. Selain itu, Praha juga menawarkan banyak atraksi menarik di malam hari. Kombinasi lampu kota dan gedung bersejarah akan menjadi highlight liburan jika kamu mengunjungi kota ini. Cape Town. Cape Town adalah salah satu kota terindah yang ada di benua Afrika. Diberkati dengan pemandangan alam yang luar biasa, kota ini berhasil menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi oleh turis mancanegara. Menikmati panorama Cape Town di malam hari adalah salah satu pengalaman terbaik yang harus kamu coba. Perpaduan gunung dan kota yang disiram lampu malam yang menakjubkan akan terekam selamanya di ingatan. New York. Jika berbicara tentang kota terindah di dunia, New York pasti menjadi salah satunya. Keindahan gedung pencakar langit di malam hari adalah pemandangan yang tidak bisa kamu lewatkan jika mengunjungi kota ini. Jika kamu ingin melihat keindahan New York secara keseluruhan, kunjungi Empire State Building dan nikmati pemandangan dari dek observasi. Moskow. Kunjungi Red Square atau Krasnaya Plosat menurut orang lokal, jika kamu ingin melihat parade meriah bermandikan lampu kota yang indah. Selain itu, menikmati Katedral Santo Basil di malam hari adalah salah satu kegiatan yang jangan sampai dilewatkan jika berkunjung ke sini. Athena. Athena adalah salah satu kota bersejarah di benua Eropa yang dianugerahi dengan pemandangan yang menakjubkan. Jika kamu merasa kota menawarkan pemandangan yang biasa saja, tunggu hingga matahari terbenam. Menyaksikan situs wisata bermandikan cahaya lampu akan memberikan pengalaman luar biasa yang sulit dijelaskan kata-kata. Hong Kong. Menyaksikan Hong Kong di malam hari wajib dimasukkan ke dalam bucket list. Diapit oleh Pegunungan Kowloon, pemandangan gedung pencakar langit di Hong Kong sukses memberikan pengalaman tak terlupakan untuk para penikmatnya. Menikmati pemandangan ini di malam hari akan terasa lebih ikonik karena kamu bisa melihat pertunjukan Symphony of Light yang tak boleh dilewatkan. Venice. Sebagai salah satu kota terindah di dunia, Venice menawarkan pemandangan malam yang tidak kalah romantis dengan kota lain. Menikmati gondola sambil disinari lampu temaram kota tentu saja akan menjadi aktivitas yang tak boleh dilewatkan. Bruges. Jika kamu adalah penggemar abad pertengahan Eropa, kota ini wajib sekali untuk dikunjungi. Atmosfer di Bruges adalah salah satu daya tarik yang tidak bisa ditemukan di kota lain. Cara terbaik untuk mengunjungi kota ini adalah dengan menikmatinya di malam hari. Las Vegas. Siapa sih yang tidak mengenal kota yang tidak pernah tidur ini? Dengan lampu gemerlap yang seperti tidak akan pernah padam, keindahan Las Vegas di malam hari sulit ditandingi oleh kota besar di sekitarnya.
Paris. Selain Venice, Paris adalah kota romantis yang tidak kalah menarik untuk dinikmati di malam hari. Selain itu, arsitektur kota dan situs kebudayaan yang populer dengan Menara Eiffel sebagai latar belakang menjadikan kota ini sebagai salah satu kota terindah di dunia. Itulah 11 kota terindah di dunia pada malam hari yang wajib kamu kunjungi.